Pemirsa, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI resmi meluncurkan Mitsubishi New Xpander Cross untuk masyarakat Provinsi Jambi. New Xpander Cross hadir dengan fitur dan desain yang lebih elegan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital dan JEKTV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat Anda akses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEKTV, inspirasi kita. Setelah resmi meluncur di Indonesia pada 11 Agustus 2022 lalu, Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI akan melanjutkan sesi perkenalan New Xpander Cross ke 20 kota di Indonesia. Salah satunya di Jambi, yang diselenggarakan selama 4 hari di Mall Jambi Town Square pada 15 September 2022. Xpander Cross hadir dengan 5 varian warna. Dilengkapi fitur EYC dengan peningkatan performa suspensi, membuat pengendara semakin nyaman dan stabil. Untuk konsumsi bahan bakar, masuk dalam kategori memuaskan, efisien, dan lebih irit dari produk sebelumnya. Xpander mendapatkan penghargaan Best Resale Value dari tahun 2017 dengan penjualan lebih dari 250.000 unit. Sedangkan Jambi 5-7% dari total penjualan di Sumatera dengan rata-rata 50 unit per bulan. Tommy Adianto, Head of Sales Region 3 Departemen PT MMKSI mengatakan, varian terbaru yang dimunculkan untuk menjawab semua kebutuhan konsumen sebagaimana komitmen Mitsubishi yang memprioritaskan produk terbaik, pelayanan terbaik, dan nilai investasi terbaik. New Xpander Cross berbagai fitur baru dimunculkan dari sensasi mengemudi, fitur keamanan dan keselamatan, hingga interior dan eksterior. Hampir 2 tahun terakhir ini ya, kita sangat fokus ke bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan. Ditandai dengan kami semakin fokus dari sisi monitoring tingkat kepuasan pelanggan, baik tingkat kepuasan pelayanan penjualan maupun pelayanan after sales. Karena dengan meningkatnya atau membaiknya tingkat kepuasan pelanggan, kami harapkan akan terciptanya repeat order ya, dan juga referensi bagi para konsumen yang belum pernah memiliki kendaraan Mitsubishi sebelumnya. Untuk harga New Xpander Cross MT dibanderol seharga Rp316.500.000 dan Xpander Cross Premium Package CVT seharga Rp341.000.000. Bagi konsumen yang ingin memiliki New Xpander Cross di bulan September, banyak promo dalam program Mitsubishi Paket Smart. Promo berupa gratis biaya jasa dan spare part 50.000 km selama 4 tahun, asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun, asuransi ban selama 1 tahun, dan masih banyak lagi tentunya. Jika konsumen ingin membeli New Xpander Cross ini, dapat langsung ke dealer resmi Mitsubishi di Jambi. Iqbal, JEKTV, melaporkan.